Soto Makassar buatan saya kemarin sore. Nih, seperti ini. Kuahnya kental. Buatan sendiri lho. Nah, ini daging yang sudah saya potong-potong. Saya masukkan ke sini. Kelihatan penuh karena tadi bawahnya sudah saya kasih nasi. Untuk pelengkapnya saya kasih kecambah. Ini kecambah campuran. Ini dari kacang-kacangan. Potongan daun bawang. Terus bawang goreng. Saya kasih bawang goreng. Sebelum saya makan, saya tambahkan dulu jeruk nipis ya, jeruk untuk menghilangkan bau biar seger. Hai teman-teman, hari ini saya ada dua tugas. Sebelum melakukan tugas, saya harus sarapan dulu. Kalau ada ya. Biar tetap fit, sehat, energi, bertenaga, seperti kuda liar. Biar kalau kita fit, mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam penyakit ya. Tentunya tetap sehat. Sehat itu mahal. Mahal. Kalah berlian itu. Mahal. Kalau udah nggak sehat, kita nggak bisa makan apa-apa. Pahit semua. Nah, karena saya di sini suka masak, jadi kebanyakan saya masak sendiri ya. Masakan sendiri. Sesuai dengan selera sendiri tentunya. Saya itu sangat suka soto Makassar ya, karena saya suka. Jadi saya itu belajar bikin sendiri. Karena di sini juga tidak ada orang jual, jadi harus bikin sendiri. Alhamdulillah, rasanya enak. Nah, sarapan sudah selesai. Sudah jam 9 ini. Saya harus pergi meluncur, cuci mobil, dan aktivitas berikutnya saya harus pergi ke kota belanja.